Jumpa lagi di channel Umsalwacraft. Cara mudah membuat bunga desi dari kain flanel. Ini alat dan bahan yang digunakan. Cara membuatnya, kain flanel diameter 7,5 cm dilipat 2, lalu digunting pinggir-pinggirnya. Digunting seperti ini ya, seperti dalam video. Jadi lingkaran ini dibagi menjadi 8 bagian. Seperti ini ya. Kemudian digunting lagi membentuk kelopak bunga. Perhatikan cara mengguntingnya seperti dalam video ya. Seperti ini ya. Selanjutnya gunting flanel hijau bentuk lingkaran diameter 3 cm. Ini untuk membuat kelopak daun. Caranya sama seperti kita tadi membuat kelopak bunga, hanya saja ujungnya kita buat lancip. Seperti ini ya, lalu tengahnya kita gunting sedikit untuk memasukkan kawat bunga. Kawat bunganya ini terlebih dahulu kita lilitkan dengan floral tape warna hijau. Kemudian kawatnya ini dimasukkan ke kelopak daun yang tengahnya tadi kita sudah beri lubang, lalu atasnya kita lekuk ya seperti ini. Setelah itu diberi lem tembak dan tempelkan kelopak bunga di atas kelopak daun. Kemudian siapkan pom-pom warna kuning. Saya pakai pom-pom yang ukuran 1,5 cm ya. Lalu tempelkan di tengah bunga. Sudah jadi. Mudah buatnya, cantik hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.